Waalaikumsalam. Tanda-tanda Wahabi ini kalau cakap besar. Apa kalau cakap kembali pada Quran hadis lah. Padahal dia tak pernah belajar Quran hadis. Kadang-kadang enggak bisa baca Quran. Cakapnya aja yang besar. Jangan merayakan Maulid, kenapa? Nabi tak pernah melakukan. Mencakap begitu. Itu kalau cakapnya, ya. Wahabi ini kalau cakap sering membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Itu tanda-tanda kalau mereka cakap. Kalau ceramah sikit-sikit itu bid'ah, itu syirik, biasanya Wahabi. Ini tanda-tanda kalau cakap, ya. Kemudian kalau tanda-tanda beramal, kita ini di Nusantara, rumpun bangsa Melayu, sholatnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau tak ikut mazhab Imam Syafi'i, biasanya Wahabi. Macam mana? Kalau kita mau sholat, baca usolli. Kalau Wahabi, tak ada usolli. Lalu kalau berdiri sholat, kalau kita ini, tangan biasanya di bawah susu, di atas pusar. Wahabi sekarang ada yang di bawah leher, macam layang-layang. Ada yang di sini. Ini cara sholat. Kita ini mazhab Imam Syafi'i, kalau sholat, basmalahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Wahabi kadang langsung baca Alhamdulillah. Kita dalilnya apa baca basmalah? Pertama Al-Quran. Semua Al-Quran, Al-Quran yang terbit di Kuala Lumpur, terbit di Brunei, terbit di Singapura, terbit di Jakarta, terbit di Mesir, terbit di mana lagi? Di Saudi. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita baca. Kalau langsung Alhamdulillah, ikut Quran yang mana itu? Ini kita. Mereka tak baca. Memang sebagian mazhab tak baca, itu mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i baca. Mengapa? Dalilnya paling kuat mazhab Syafi'i, langsung Al-Quran. Kemudian kita ini kalau sholat subuh ada kunut. Kalau Wahabi, kalau di negeri kita tak baca kunut berarti Wahabi. Kadang-kadang bermakmum di masjid kita, tapi ketika imam baca kunut semuanya angkat tangan, dia tak angkat tangan dan diam. Mengapa diam? Ya tak tahulah apa yang dia lakukan. Makmum tapi tak sama dengan imam. Ya Wahabi ini. Nanti selepas sholat, mengapa kita baca kunut? Kalau sholat subuh, hadis yang paling banyak itu hadis yang menetapkan kunut. Yang menafikan kunut itu cuma satu riwayat. Itu riwayat Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud. Kalau yang menetapkan kunut, ini riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Anas bin Malik, dari Barak bin Azib, dan lain-lain. Memang sahabat-sahabat yang terkenal dekat dengan baginda Rasulullah SAW dan banyak hafal hadis. Dalam Bukhari Muslim, Abu Hurairah ini ngajar sholat anak muridnya. Beliau berkata, ana ashbahukum sholatan bi sholati Rasulullah SAW. Aku ini orang yang paling persis, yang paling serupa sholatmu, sholatnya dengan sholatnya Rasulullah SAW. Tengok aku sholat. Lalu Abu Hurairah sholat subuh dan selepas rukuk beliau baca kunut.
Kata Abu Hurairah, sholat aku ini paling persis, paling serupa dengan sholat Rasulullah. Makanya diikuti oleh Imam Syafi'i. Sholatnya orang yang paling persis dengan Rasulullah. Dan Abu Hurairah ini didoakan oleh Rasulullah tak pernah lupa. Karenanya hadisnya Abu Hurairah dikuatkan daripada hadis lain. Sahabat lain yang mengatakan Rasulullah tak kunut, kata ulama, ini mungkin lupa. Mengapa? Sahabat yang didoakan tak pernah lupa menetapkan kunut. Karenanya ini lebih kuat. Artinya apa? Sholat yang pakai kunut lebih kuat daripada yang tak pakai kunut. Selepas sholat, kalau Wahabi ini baca zikir biasanya senyap-senyap aja. Imamnya langsung menghadap jamaah, bibirnya gerak-gerak. Kita tak dengar baca apa dia. Akhirnya jamaahnya bingung, tolah-toleh. Karena tak tahu mau baca apa, akhirnya turun. Kalau ahlus sunnah, kalau kita lepas sholat, imamnya zikirnya nyaring. Jamaahnya ikut baca zikir. Mengapa zikirnya Rasulullah SAW itu pakai suara nyaring? Dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah SAW selepas sholat yaqulu bi sautihil a'la, berzikir dengan suara yang paling keras, paling nyaring. Itu zikir baginda. Dan jamaahnya nyaring. Mengapa nyaring? Dalam riwayat Bukhari, Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain, para sahabat itu selepas sholat zikirnya nyaring. Karenanya kita selepas sholat zikir pakainya nyaring. Kita ini ada dalilnya semua, saudara. Ini ibadah, lepas itu doa bersama. Mengapa doa bersama? Doa bersama ini ajaran Al-Quran, ajaran hadis, ajaran para sahabat. Kita lakukan. Ini ibadah sholat. Kalau tradisi masyarakat, kalau orang ahlus sunnah ini bulan Rabiul Awal merayakan Maulidur Rasul. Nanti bulan Rajab merayakan Isra Miraj. Bulan Ramadan merayakan Nuzulul Quran. Wahabi ada apa enggak? Enggak ada. Kalau kita ada. Mengapa mengadakan? Di dalam Al-Quran, wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah maksudnya apa? Hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Lahirnya Rasulullah bagi kita kenikmatan, kita adakan peringatan. Isra Mi'rajnya Rasulullah bagi kita kenikmatan, kita rayakan peringatan. Kemudian turunnya Al-Quran juga kenikmatan, kita rayakan peringatan. Kalau ada orang mati, kita biasanya baca talqin. Betul. Baca talqin, mengapa? Ijma' umat Islam dari dulu baca talqin. Ada hadisnya. Tapi memang itu amalul muslimin, amalan umat Islam di mana-mana. Selepas itu kita baca tahlil, zikir. Mengapa baca zikir untuk orang mati? Siapa yang baca zikir pertama untuk orang mati? Yang baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah. Sunnah, saudara, baca zikir untuk orang mati. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Hannad bin As-Sari, riwayat Al-Baihaqi. Kita ada tahlil dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tak mau pada itu, membid'ahkan, mengharamkan, menyesatkan, itu berarti tanda-tandai orang Wahabi. Iku tondoni wong Wahabi. Bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silakan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.